Halo sahabat Kasum, kali ini kita akan mempelajari cara membersihkan alat bantu dengar dan earmuff Oticon Exit Ultra Power. Pertama-tama, ambil alat bantu dengar Oticon Exit Ultra Power. Kemudian, siapkan wadah yang berisikan air, sabun pencuci, dan juga kain yang bersih. Bersihkan terlebih dahulu luar alat bantu dengar tersebut. Cabut earmuff dari alat bantu dengar, kemudian taruh alat bantu dengar pada kotak yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk melepaskan baterai juga ya, sahabat Kasum. Masukkan sabun pencuci earmuff ke dalam air hangat. Kemudian, biarkan larut selama 5 menit. Dan rendamkan earmuff selama 5 menit juga ya. Setelah 5 menit, buang air pencucian yang ada dalam wadah. Dan ambil kembali earmuff, keringkan dengan kain yang sudah disediakan. Alat bantu dengar Oticon Exit Ultra Power sudah bisa kembali digunakan. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat.